Sejumlah sekolah di Tanjung Pinang telah membuka pendaftaran peserta didik baru. 15 orang pemuda Kepri lulusan SMP berhasil masuk SMA Taruna Nusantara. Assalamualaikum pemirsa TV Pendidikan Kepri. Selain dua berita tadi, sejumlah berita lainnya telah kami kemas secara mendidik di Kabar Kepri edisi hari ini. Bersama saya Miza Trihandeni dan pemirsa, inilah berita pertama. Pemirsa, Nurdin Basirun memimpin apel yang dilanjutkan dengan acara halal bihalal pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri. Apel ini diikuti seluruh OPD di lingkungan Provinsi Kepri. Sudah masuk sunat muakkad. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah tahun 2017 Masehi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan apel halal bihalal bersama seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Halal bihalal yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Haji Nurdin Basirun. Allahumma ighfir lana dhunubana. Apel acara dilanjutkan dengan silaturahmi bersalam-salaman antara OPD Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara halal bihalal dan silaturahmi bersama keluarga besarnya. Halal bihalal ini digelar pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri. Memasuki hari pertama usai libur panjang perayaan Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, di hari pertama kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menggelar acara halal bihalal dan silaturahmi yang diikuti keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, yaitu bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri beserta pegawai dan staf yang ada di Dinas Pendidikan. Acara diawali dengan pembacaan doa bersama, tausiah agama, serta sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan dilanjutkan dengan saling bersalaman dan makan bersama. Makanya tadi saya akan dia rob mendatangi satu dan yang lain karena masing-masing kita disibukkan dengan berhari raya, mengunjungi keluarga, orang tua, mertua, sepupu, entah siapa lagi. Yang penting kegiatan pada saat itu kental dengan ukhuwah Islamiyah. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabar. Pemirsa, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dengan komitmen setia, saya untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kepri.
Kembali di kabar Kepri, pemirsa SD Negeri 003 Tanjung Pinang Kota sudah mulai membuka pendaftaran calon siswa tahun ajaran baru. Sekolah tersebut memiliki persyaratan yang standar dan umum dengan kuota 60 orang yang diprioritaskan usia anak 7 tahun. Sekolah dasar yang ada di Kota Tanjung Pinang sudah mulai membuka pendaftaran bagi murid tahun ajaran baru, yakni tahun 2017-2018. Seperti halnya Sekolah Dasar Negeri 003 Tanjung Pinang Kota yang sudah mulai membuka pendaftaran mulai tanggal 3 hingga tanggal 8 mendatang. Selanjutnya calon murid akan melaksanakan tahap seleksi berdasarkan usia dan rayonisasi tempat tinggal pada tanggal 9 Juli dan diumumkan bagi yang lulus pada tanggal 10 Juli 2017 yang dilanjutkan dengan pendaftaran ulang. Di sekolah SD 003 Tanjung Pinang Kota, kami melayani pendaftaran peserta didik baru sama dengan sekolah-sekolah lain, jadwal bersamaan yaitu mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 10, terbagi jadi 3 tahap. Tahap pertama tanggal 3 sampai 8 itu tahap pendaftaran, kita lakukan penyerahan formulir, pengambilan formulir, dan pengembalian formulirnya. Tahap kedua yaitu tanggal 9 kita lakukan seleksi. Seleksi yang kita lakukan berdasarkan usia dan berdasarkan rayonisasi tempat tinggal. Lalu tahap terakhir yaitu tanggal 10 kita lakukan pengumuman sekaligus pendaftaran ulang nantinya. Untuk usia di bawah 7 tahun masih boleh bisa mendaftar, cuma bisa diterima jika kuota di sekolah kami masih bisa diisi. Persyaratan lainnya sama juga, pendaftar menyertakan akte kelahiran, fotokopi, terus kartu keluarga, dan pas foto. Pendaftaran nanti kita tutup tanggal 8, jadi tanggal 9 kita seleksi, tanggal 10 langsung kita umumkan hasilnya. SDN 003 Tanjung Pinang Kota memiliki syarat yang umum dan standar, yakni dengan fotokopi KK, akte kelahiran, pas foto, formulir, serta surat pernyataan dari pendaftaran, di mana diprioritaskan bagi calon murid yang telah berumur 7 tahun. Bagi calon murid yang belum genap memasuki usia 7 tahun, kemungkinan bisa diterima jika masih tersedia ruang kosong dan kuota 2 kelas atau berjumlah 60 orang. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Selain SD Negeri 003 Tanjung Pinang Kota, SMP Negeri 4 Tanjung Pinang juga membuka pendaftaran bagi calon murid baru. Untuk tahun ini, SMP Negeri 4 membuka 2 jalur pendaftaran dengan kuota 256 siswa. Memasuki hari pertama tahun ajaran baru, di hari pertama penerimaan siswa baru, SMP Negeri 4 Tanjung Pinang untuk calon siswa yang mendaftar sudah cukup banyak. Hal ini dilihat dari pendaftaran yang dibuka dari jam 8, sementara dari jam 6:30 sudah mulai antrian. Alhamdulillah pada hari ini untuk penerimaan murid baru melalui 2 jalur, yaitu jalur umum dan jalur khusus. Jalur khusus ini adalah jalur bina lingkungan dan jalur tidak mampu serta juara atau prestasi non-akademik. Pada jalur umum, pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal 8 Juli 2017. Pendaftarannya, pengumumannya pada tanggal 10 Juli 2017. Sementara untuk jalur bina lingkungan atau prestasi akademik itu di tanggal 3 sampai tanggal 4. Pengumumannya semua tanggal 5 Juli 2017. Kemudian daya tampung kita pada tahun ini, untuk siswa jalur umum itu lebih kurang 180 siswa, karena tahun ini kita menerima 8 rombel atau rombongan pelajar. Sementara jalur khusus sekitar 56 siswa, jadi total lebih kurang 256 siswa. Per rombel itu kita jumlahnya 32 siswa berdasarkan Permendikbud tahun 2017. Kemudian pada tahun ini insya Allah
kita akan melakukan secara seleksi secara baik berdasarkan hasil nilai anak-anak kita yang mendaftar. Sampai saat ini anak cukup atau orang tua cukup antusias atau mendatangkan anaknya di SMA 4 ini. Saat ini jumlah formulir yang sudah keluar lebih kurang 300 lebih pada hari ini saja. Harapan saya kepada orang tua tentunya agar dapat memilihlah sekolah sesuai dengan minat anak kita. Jangan memaksakan kehendak ke anak-anak kita karena memang daya tampung suasana ini memang terbatas. Kemudian pergilah, carilah sekolah-sekolah yang memang sesuai dengan keinginan anak dan sesuai dengan di mana tempat tinggal kita, agar pendidikan kita bisa merata dan bisa bersaing secara baik, terutama di Ketua Tata Jalan ini. Sekali lagi kepada orang tua, jangan memaksakan diri pada anaknya atau pada orang tua yang untuk sekolah-sekolah yang khusus tentunya, karena ini memang daya tampungnya yang terbatas. Berdasarkan Permendikbud, kita saat ini dibatasi hanya 32 per rombel. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. 15 orang pemuda Kepri lulusan SMP berhasil masuk SMA Taruna Nusantara akan kembali usai jeda. Dengan seperti halnya SD dan SMP, SMA di Kota Tanjung Pinang juga telah banyak membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2017-2018. Seperti halnya SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang membuka kuota calon siswa sebanyak 324 orang. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Pinang membuka pendaftaran bagi siswa baru tahun ajaran 2017-2018. Pendaftaran dibuka pada tanggal 3 Juli 2017 dengan syarat secara umum yang dimiliki SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, yakni dengan melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus asli dan termasuk surat keterangan nilai hasil ujian. Kepulauan Riau menerima peserta didik baru dengan kuota atau daya tampungnya 324 orang. Kemudian untuk persyaratan secara umum, seperti biasa melampirkan fotokopi ijazah kalau memang sudah ada, tapi sampai sekarang SKL yang paling kita butuhkan yaitu SKL yang asli, menyerahkan yang asli, termasuk surat keterangan nilai hasil ujian, kemudian fotokopi NISN, kemudian pas foto, dan bagi yang dari luar rayon Provinsi Kepulauan Riau wajib melampirkan surat pindah rayon dengan nilai rata-rata minimal 85 untuk hasil ujian nasionalnya. Tetap ada, kita tetap memprioritaskan. Jadi untuk jalur yang tidak mampu, itu kita utamakan yang di lingkungan kita lah dulu. Di lingkungan SMA Negeri 1, karena masih banyak kan yang tidak mampu. Insya Allah itu akan kita akomodir yang tidak mampu dengan syarat mereka melampirkan paling tidak KIP atau PIP atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Untuk tahun ini SMA Negeri 1 Tanjung Pinang membuka kuota bagi PPDB sebanyak 324 calon siswa. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Sebanyak 15 orang pemuda Kepri lulusan sekolah menengah pertama di tahun ajaran 2017-2018 berhasil masuk SMA Taruna Nusantara. Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun ini berhasil meraih ranking pertama tertinggi dari seluruh korem se-Indonesia. Penerimaan Taruna SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2017, Kepri mendapat ranking tertinggi yang kelulusan dari seluruh
Korem se-Indonesia. Selama ini paling tinggi 3 orang, bahkan ada 1 atau 2 paling, rata-rata 2. Nah, tahun 2017 ini semua 15 orang diterima. Ya. 15 orang diterima, ini menunjukkan bahwa apa dari mutu pendidikan sudah ada peningkatan dari segi SDM ya, maksudnya dari apa nilai pada siswa kita ya. Jadi seleksi ini seleksi daerah di sini di Korem yang meliputi akademik, kesehatan, jas, psikotes, dan ke pusat tinggal wawancara, baik wawancara siswa, calon siswa itu dan orang tua. Jadi sudah diumumkan pada tanggal 19 Juni yang lalu di Magelang. Jadi Kepri menempati ranking tertinggi penerimaan SMA Taruna Nusantara. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kita dan motivasi bagi mahasiswa apa siswa-siswa SMP yang ada di Kepri untuk yang lulus diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa kita tingkatkan ya. Harapannya ya ini menjadi calon-calon pemimpin bangsa ya. Kader-kader yang sangat kita harapkan bisa penerus generasi Indonesia khususnya lagi mewakili Kepri ya. Dia di samping akademik dia juga etika sangat diajarkan di sana, makanya dia seleksinya ketat, pendidikannya ketat, dan hasilnya nanti harapkan menghasilkan yang sangat apa. Berbagai kegiatan mulai dari pengerjaan jalan di daerah Kampung Toapaya Selatan sepanjang 1,5 km, pembagian sembako, pengobatan massal dan kegiatan sosial lainnya digelar dalam TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD Korem 033 Wirapratama. Selain di wilayah Kodim 0315 Bintan, kegiatan ini juga akan digelar untuk wilayah Kodim Batam. Komando Resor Militer 033 WP menggelar TNI Manunggal Masuk Desa, pengerjaan jalan di wilayah Kodim 0315 Bintan. Bertepatan di daerah Kampung Toapaya Selatan sepanjang 1,5 km pada Selasa pagi tadi. Hal tersebut merupakan program TNI Manunggal Masuk Desa, pengerjaan jalan yang ke-99. TMMD ke-99 tersebut mengambil tema dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Kita percepat pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan TMMD ini, maka kita memberi dukungan sepenuhnya termasuk seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Toapaya ini. Dan tentu bukan saja memperbaiki jalan fisik satu hampir 2 kilo, tapi ada lagi kegiatan sosial lainnya, pengobatan massal, ada juga pembinaan sembako, dan lain-lainnya, termasuk juga pembinaan generasi muda dan masyarakat dari pihak TNI, terus dalam bidang kewarganegaraan Indonesia, ketahanan nasional, termasuk ketahanan di daerah kita, apalagi daerah kita daerah perbatasan, maka peran TNI sangat besar sekali untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten. Harapan kita berharap ini satu bulan, fisik selesai dan masyarakat Kabupaten Bintan khususnya Kecamatan Toapaya betul-betul menikmati hasil TMMD ini. Dan tentunya bukan saja keberhasilan tapi lebih dari itu kita jaga apa yang sudah dibuat oleh Tentara Republik Indonesia di Desa Toapaya. TMMD ini kegiatan yang pertama sudah program ya, bagaimana program Tentara Nasional Indonesia Manunggal dengan Rakyat. Kemudian kegiatan ini juga kita isi dengan kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Kegiatan fisik ya pekerjaan-pekerjaan yang dengan masyarakat. Kegiatan non-fisik itu ada penyuluhan tentang bahaya narkoba, tentang wasbang, kemudian bahaya sekarang ini radikalisasi ya. Setiap 3 bulan sekali kita laksanakan, berbeda tiap. Kalau untuk Korem, mungkin untuk semester ini, triwulan 2 ini di Kodim Bintan. Nanti di triwulan 3 di Kodim Batam. Mungkin tahun berikutnya di Kodim mana lagi itu. Kami berterima kasih sekali sama Pemda yang sudah menghibahkan anggaran ini dikerjakan dengan kita. Gitu.
ya. Membangkitkan minat membaca, ya, membangkitkan minat membaca terutama anak-anak yang pantai, ya. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Saya Miza Trihandayani beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. I see trees of green,
red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Kau ada.